Seronok sangat kan. Baik, itu pengalaman kan. Membesar kira di sana lah kira. Mendapat pendidikan awal pun di sana banyak. Sehingga lah diberi peluang untuk sama-sama pelajaran. Kalaulah tidak dengan restu dan doa daripada seorang ibu, mungkin tak sampai kan ke tempat mana yang kita nak pergi mengaji kan. Itu sangat penting. Maka kedudukan seorang ibu tu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan juga mulia daripada kalangan kita kan. Ila akhir ayat, sesungguh telah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita apa ni? Yang pertama sekali adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama-tama sekali lah. Baik, selepas daripada tu Allah sebut wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa, terutamanya ibu, hendaklah kamu berbuat ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ayat yang seterusnya tu minta maaf lah. Dia tak ada anak ni, dia batuk siap lah. Tak apa, boleh batuk lah ni, batuk tak apa. Takut dia efek. Selagi dia terbunti pula kan. Allahu Akbar kabira. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sama ada seorang daripada keduanya ataupun keduanya doa kan kepada anak-anak. Kalaulah si ibu terhentak hati pun dah dikira seseorang itu, seorang anak itu pun maknanya dah derhaka kepada ibu ayah dia, terutamanya ibunya. Apatah lagi kalau buat perkara-perkara yang lain. Sebab itulah, sebab apa? Kena taat pada ibu. Sebab ibu adalah satu contoh manusia yang jiwanya begitu halus, yang ibu ni Allah Akbar tak salah kata lah kan, dengan anak-anak ni dia lebih daripada ayah kan. Jadi tak ada, tahu lah dalam masyarakat ni macam mana peranan seorang ibu dan menjadikan anak-anak itu orang yang berjaya, menjadikan anak-anak ni berguna, insan yang berguna dalam masyarakat, menjadikan anak-anak itu sentiasa memilih jalan-jalan kebaikan. Pedoman dia main pada ibu, walaupun hidayah Allah Ta'ala kan, hidayah hak milik mutlak Allah Ta'ala. Tetapi nak bagi mudah, nak bagi mudah apa kita jadi memilih jalan-jalan kebaikan ni, tak lain tak bukan salah satu faktor dia adalah melalui doa si ibu. Sebab tu saya pesan saya, terutamanya kepada kaum ibu yang ada dalam surau ini. Mudah-mudahan nampak ni alhamdulillah semua baik-baik belakang. Festival baik sebab sanggup mai kan. Cik Siti kata tadi lah, hujan-hujan pun sanggup mai. Patut ni hujan-hujan ni paling sedap pun dah. Tarik selimut lena, tadi kita kata lena betul eh. Tu kalau waktu sejuk-sejuk macam ni kan. Tak pun selebriti dah. Malam ni insya-Allah saya tak ada selebriti tak ada, selebrit dah lah. Kan? Allahu Akbar kabira. Baik, yang kedua, sebab nak cari redha Allah Ta'ala. Dia tak? Sebab di antara manusia-manusia yang akan diangkat darjat tinggi, darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang-orang yang mendapat redha Allah. Nak cari redha Allah tang mana? Cari redha pada ibu terutamanya, ataupun ibu dan ayah, terutamanya ibu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ridallahu fi ridal walidain. Keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu terletak pada keredaan kedua ibu bapa, terutamanya ibu. Wasukhtu ni langit. Penghuni langit ni masya-Allah tabarakallah, siapa dia? Golongan para malaikat, nabi-nabi yang Allah Ta'ala angkat, kedudukan mereka berada di langit-langit. Kita pun tak tahu. Kebanyakan nabi-nabi ni Allah Ta'ala angkat dan hidupkan mereka ni di sisi Allah, dan kehidupan mereka di sana tu tak sama macam kita lah, dah sudah tentulah kan. Dia kenali, dia sangat dikenali oleh penghuni-penghuni langit. Yang cerita dia sangat touching sungguh lah. Cerita berkaitan dengan ibu jugalah. Pasal apa? Di antara satu benda yang yang dibuat oleh Uwais Al-Qarni, masya-Allah, yang saya kira kita hari ni jarang nak dapat ni. Jarang nak boleh buat lagu ni. Apa dia? Dia sanggup pikul mak dia. Uwais Al-Qarni dia duduk di negara Yaman. Yaman nak pergi Mekah, oi lama kira lama tu kan. Sehingga anak lembu tadi ni
Tak sedap lah kalau makan malam, makan masa berapa lama, mungkin makan masa hampir setahun ataupun dua tahun. Anak lembu tu tak jadi anak lembu lah, jadi besar lah. Jadi pak lembu lah pula kan, ataupun ibu lembu. Jadi bila jadi besar, dia mula-mula tu dia angkat sikit-sikit kan, macam orang main angkat berat lah kan. Siapa lah ni, ahli bina badan, tengok badan sedu-sedu tu kan. Dia tu, dia nak orang nak mengangkat berat ni, mula dia angkat ringan tu sikit kan. Dia angkat 1 kilo, 2 kilo, lepas tu pergi 5 kilo. Lepas tu dia naik-naik, connect-connect kan. Macam tu lah, lebih kurang kan. Ringkas cerita, akhirnya, dia tak sampai dia tak sedar bahawa dia boleh memikul seekor lembu yang besar. Lembu agak berapa ratus kilo. Mungkin sampai 100 lebih kilo kaki. Pergi sampai ke Mekah kan. Dapat mereka dua-duanya dapat menunaikan ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah. Tu pengorbanan dia untuk ibu dia. Nak cari redha Allah Ta'ala. Sampai di Mekah. Kan? Bila sebelum nak balik tu, ibu dia tanya dia. Wahai jiwa seorang insan yang seperti Uwais Al-Qarni ini. Kan? Lepas tu, ringkas cerita lagi. Ada tiga kali ringkas lah. Tak ringkas ni, nak habis dah. Nak habis hak ni lah. Dua ni. Ada satu lagi. Kemudian, bila dah ibu dia suruh doa dia juga, dia kata takut derhaka pula kat ibu kan, dia pun doa lah, tak apalah. Ya Allah, aku malu untuk berdoa padamu. Ya Allah, nak minta padamu ni, nak suruh hilang penyakit aku ni, aku malu. Tapi dah ibu aku suruh juga, tak apalah. Minta lah juga. Tapi kat habis tinggal sikit. Tinggal juga sikit. Tinggal sebagai kenangan. Tu dia nak sebagai kenangan, tinggal lah. Akhirnya Allah Ta'ala makbulkan serta-merta. Yang kita pun tahu kan, doa di bumi Mekah ni di antara doa yang sangat-sangat mustajab. Kan, bila berdoa ataupun kadang-kadang kita terlintas dan terlintas tu jadi satu doa, dia jadi terus. Kan, contoh macam kita beli kasut baru kan. Kasut pula mahal, harga apa? Harga ratus-ratus. Jenama apa Ustaz Fizi? Lee Cooper. Tu slot jin. Agak-agak. Oh, kelak. Ustaz Fizi pakai kasut kelak mana ni? Dia. Kan, kira mahal lah tu. Kan? Kita dah buat dan ini hati duk tak sedap lah, kan. Pi Mekah ni dia tawakal ala Allah, cerita dia kan. Kita dah buat tak sedap hati sesat lagi, takut orang main yang curi pula kasut aku kan. Dia boleh terlintas yang tu, sesat lagi jadi ya, kan. Dia doa yang sangat mustajab di bumi Mekah. Akhirnya Allah Ta'ala pulihkan penyakit dia, tapi Allah Ta'ala tinggal juga sikit. Dan tinggal sikit tu pun ada pasal apa? Sebab Nabi pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Waktu tu Nabi tak ada jumpa. Uwais Al-Qarni dia tak ada jumpa Nabi. Walaupun dia hidup, dia macam mana? Kan? Nomak Asli Ali tanya, kami nak kenal dia macam mana? Jadi, Nabi beritahu lah. Kan? Apa bentuk dia legu ni? Dia ada tanda-tanda bekas macam tanda sopak macam tu lah. Kan? Menyakit sopak. Sebagian ulama kata belakang leher dia. Dan tanda tu tak besar mana pun. Sebesar, ada ulama kata sebesar apa ni, daging burung puyuh. Ataupun sebesar tu lebih kurang tu lah. Kan? Nanti kamu kenailah dia dengan tanda tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala tinggal. Dan tu pun permintaan dia tinggal juga sikit kan? Allah tinggal. Jadi akhirnya itulah yang diminta oleh Uwais Al-Qarni, tak ada benda lain. Dia nak redha ibu dia, redha Allah. Kerana redha ibu dia terletak pada, redha Allah tu terletak pada keredhaan ibu dan ayah, terutamanya ibu. Dan yang ketiga, ringkas dia. Yang ketiga, sebenarnya muslimin muslimat rahimakumullah, ibu ni adalah asbab untuk kita dapat masuk syurga Allah. Jangan main-main. Buat bakti pada ibu ayah ni, terutamanya ibu, sangat-sangat besar di sisi Islam, dan sudut pahala dia. Pasal apa? Sebablah dengan asbab ibu dan ayah inilah kita akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana kita mentaati dengan penuh-penuh ketaatan. Kan? Pernah seorang sahabat Nabi mai jumpa Nabi kan, dia nak pergi perang. Cerita ni semua makruf kan. Tapi sebagai iktibar dan pengajaran untuk kita lah. Nabi apa, Allah Muhammad, bila dia sahabat ni, dia nak minta izin kat Nabi untuk pergi perang fi sabilillah. Itu berada di sisi ibumu kan. Balik bakti pada kedua ibu bapa dulu. Terutamanya ibu kan. Kawan tu pun tak adil nak pergi perang. Sebab apa? Sebab asbab nak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah di sisi ibu. Jadi saya pesanan untuk round pertama ni kan. Tak mau banyak-banyak. Tak mau panjang pun kat setengah jam apa. Dah boleh tak? Marah tak berdiri. Kan? Baik. Sebagai apa? Untuk first round ni. Jadi pesanan saya kepada terutamanya kepada kita semualah.
Ya, kalau tuan-tuan muslimin muslimat yang masih mempunyai ibu ataupun ayah, ha, kedua-duanya sekalilah, ha, terutamanya ibu, ha, maka berbaktilah kepada mereka. Kerana di situlah terletak ada antaranya sebab syurga ataupun sebab untuk kita masuk ke dalam. Duduk kencing gigi kan, mujong sepupu aku tidak lemah dah. Jadi tuan dan puan, insyaAllah, terima kasih Ustaz Ahmad bagaimana jasa mak ni. Saya tak ingat tuan-tuan, Ustaz Ahmad berkenai Ustaz Abdul Majid, dia kata, dia kata mak ni ada 3M, jasa mak ada 3M. Ingat lho, ingat ni. M yang pertama mak kita apa dia? Mengandungkan kita ni. Allahu Akbar, masa mengandung Ibu Selian, Ibu Selian tahulah masa mengandung ni, masalah.